Wahai cucuku, jangan surutkan tekad kalian dengan sebuah anggapan yang muncul di antara kegelisahan. Perlu kalian ingat, sejatinya orang yang pintar kalah dengan orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman kalah dengan orang yang beruntung. Dan orang yang beruntung sekalipun masih tetap kalah oleh orang yang diterima. Jadi, tabir di balik ini semua yang terjadi kepada kalian memaksa kalian untuk belajar agar kalian mencapai pintar dan berpengalaman yang akan membawa kalian ke dalam keberuntungan dan akhirnya kalian akan mencapai posisi yang diterima. Maka berhati-hatilah kalian dalam berpikir, karena dari pikiran akan menjadi sebuah ucapan. Dan tingkatkanlah kehati-hatian kalian, karena dari sebuah ucapan akan menjadi tindakan. Dan tingkatkan lagi kehati-hatian kalian, karena dari sebuah tindakan akan menjadi kebiasaan. Dan tingkatkanlah lagi kehati-hatian kalian, karena dari kebiasaan akan menjadi sebuah sifat di dalam diri kalian. Berawal dari pemikiran yang kecil akan sangat mempengaruhi sifat dan masa depan kalian. Tak perlu risau, cucuku, karena dunia ini memang panggung peraduan, di mana yang benar diadu dengan yang salah. Yang salah diadu dengan yang salah. Bahkan yang benar sekalipun tetap diadu dengan yang benar. Jadi, janganlah kalian ingin dianggap benar. Pasrahlah kalian. Anggaplah diri kalian yang paling salah. Karena sekalipun kalian benar di tengah-tengah kebenaran, kalian akan tetap dianggap salah. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Kegagalan ada sebuah pelajaran. Tidak ada pohon yang tumbuh dia langsung tinggi. Tidak ada. Pohon itu mengalami kondisi di mana dia harus hidup, harus tetap tumbuh di tengah kesulitan, diterpa badai, diterpa injakan-injakan hewan. Dia tumbuh perlahan-lahan hingga akhirnya dia besar, hingga akhirnya dia kuat dan mampu memberikan manfaat. Yang kau alami ini adalah proses. Yang kau alami ini adalah gambaran-gambaran coretan yang akan menjadi bentuk sempurna dari sebuah lukisan yang digambarkan oleh Tuhan tentang dirimu, di mana kau harus menjalannya satu persatu langkah sehingga kalian akan diantar kepada posisi yang diterima. Di atas semua kerisauanmu, lanjutkanlah langkahmu. Akan selalu ada cahaya terang setelah kegelapan.